Halo, apa kabar sahabat milenial dimanapun Anda berada? Welcome back to Star Wars Channel, Solution TV Official, Solution of Your Life. Seperti biasa, kita mendoakan yang terbaik buat sahabat milenial dimanapun berada. Sehat, panjang umur, berkah barokah, make a wish come true. Ya, buat sahabat milenial dimanapun berada. Masih di topiknya oprek motor. Dan hari ini kita ada panggilan, kita akan menuju ke lokasi motor apa yang akan kita setting. Dan bagaimana hasilnya dengan settingan lingsir angin, kencang irit full power dan gas spontan ya. Tanpa alat tambahan, kita cuma setting, hanya maksimal paling sekitar 5 menit saja. Sekitar 5 menit saja, performa langsung berubah, baik secara akselerasi, torsi, dan powernya, serta suaranya akan berbeda. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus, karena kita akan datang ke lokasi, dan kita akan tunjukkan hasilnya. Don't go away, keep station. Halo sahabat milenial, kita sudah sampai di tempatnya ini yang ngundang kita ya. Ini rupanya ternyata di kantornya Milmax nih, di kantor pusatnya Milmax Purwokerto. Yuk kita lihat, katanya motornya itu Honda Big Wing. Nah, bagaimana penampakannya, yuk ikutin kita. Nah, ini motornya nih. Nah, bagaimana ceritanya dan bagaimana hasilnya? Kita akan tanya penggunanya, tapi penggunanya ternyata lagi pergi nih. Kita langsung mau setting aja ya, kita lihat, kita tes dulu nih ya, before dan afternya ya. Ini before suaranya nih. Ini motor ini 500cc ya. Motor ini 500cc, yuk kita cek dulu nih dari odometernya. Kilometer 39.000 ya. Kita coba gas ya. Kita lihat nih, ke odometer ya. Ini RPM sekitar 1900 ya. Kita gas ya. Ya, tuh, ini tangan saya juga. Jadi akselerasinya ini kelihatan berat ya. Akselerasinya seolah terjadi beban, enggak lepas banget. Ini baru saya tarik di tengah, baru dia ngangkat. Tapi kalau kita dari awalan, torsinya sepertinya torsinya dia nggak bermain. Terjadi jeda. Sahabat milenial, ternyata saya revisi. Ini bukan Big Wing ya, tapi motor ini adalah Big Bike CB500X. Mohon maaf ya, revisi ya, karena kita juga nggak hafal tentang seri-seri motor. Jadi, nah, terpaksa tadinya kita tidak bongkar, terpaksa kita lakukan proses pembongkaran seperti ini karena kita mencari sensornya sangat terselubung ada di dalam sini. Nah, sekarang kita akan tes. Ini udah ditemukan sensornya ya. Udah ditemukan sensornya ini. Nah, sekarang saya akan hidupkan. Nanti perhatikan ya, perhatikan dengar suaranya dan gas akuanya ya. Kita lihat yang getarannya ya. Coba dengarkan suara mesinnya. Perhatikan di sana ya. Baru sekian aja sudah berubah ya, lihat getarannya ya. Baru sekian aja sudah berubah nih suaranya nih. Tuh, lihat. Saya mainkan. Semakin tenang ya. Semakin mengecil suaranya. Ini sekarang lebih berisi daripada yang tadi. Satu sensor, kita gas mentok sekarang. Satu sensor ya, udah beda ya. Perhatikan lagi di sini ya, sahabat milenial. Saya sedang naikkan lagi nih. Saya naikkan settingannya. Lebih beda lagi ya. Airnya sangat tenang dulu ya. Oke, kita sekarang masuk ke sensor berikutnya. Berbeda
berbeda lagi ya suaranya ya. Berbeda ya Pak. Nih bapak-bapak nih yang nyaksikan nih. Nih ya karena ini di kantornya Mel Mac, di tempatnya bos Wowo, tapi kebetulan bosnya ini yang suka touring lagi keluar nih. Jadi kita bertemu tim-timnya nih. Beda suaranya ya. Lebih halus ya. Dua sensor saat pilih, lebih tenang ya. Saya geber ya, lihat aquanya ya. Sahabat Mel ini ya, dua sensor saja. Ya tadinya ini digas mentok, habis nembak-nembak. Nah, sekarang ini yang bunyi adalah limiter ya ini ya. Udah nggak ada tembakan sama sekali ya. Sahabat Mel ini ya, kita akan melakukan proses satu sensor lagi. Dan ini jujur saja kita melakukan proses settingnya belum maksimal ya. Tetapi dari yang belum maksimal ini masih ada satu tahapan lagi. Dan karena ini kebetulan bos wuhnya ya, bos Mel Mac ini yang biasa pakai motor ini kan nggak ada. Nah jadi kita akan buat seri lanjut bagaimana proses perubahannya. Dari yang satu sisi ini aja yang terakhir ini ya. Jadi tiga sensor yang akan kita lakukan ini, hasilnya seperti apa? Tadi udah dilihat ya, kita akan buktikan satu lagi. Yuk kita hidupkan. Perbedaannya bagaimana nanti kita lihat ya di sini. Sahabat Mel ini perlu ketahui ya, yuk sekarang tadi kan sudah melihat ya, kita lihat coba odometernya ini ya, lihat akselerasinya ya. Kita sekarang cuma pakai begini aja nih ya, lihat ya ke tangan saya nih sahabat Mel ini ya, lihat RPM udah bergerak ya. Artinya apa ini, apalagi saya gas besar ya, lihat dari begini aja udah bergerak tuh, lihat tuh dengerin suaranya. Tuh, ya. Dia tenaganya seolah memuncul tapi back lagi. Nah, sekarang kalau saya begini kan beda. Nah, coba kita tanya nih rekan-rekan yang ada di sini. Mas, suaranya gimana? Berubah enggak? Berubah jauh ya? Berubah jauh. Biasanya kalau ini kebetulan kan bosku-nya lagi begini. Biasanya kalau dengerin suara ini suaranya seperti apa? Ini lebih kasar biasanya. Biasanya lebih kasar. Lebih kasar. Ini sekarang lebih mendingan ya. Lebih halus ya. Terus katanya keluarnya knalpotnya katanya kadang suaranya nembak-nembak. Iya. Kalau digas kencang. Iya. Kalau sekarang coba Mas sekarang kan biasa dengerin ya. Coba Mas sendiri yang coba ngegas deh. Coba gas. Lebih halus. Spontan ya gas ya. Karena dan di RPM-nya sini langsung angkat ya? Iya. Jadi cuma sekali tarik, karena kan hancur ya? Iya. Sahabat Melina, sebelum kita closingin, kita rapikan ini motor dulu ya. Nanti kita memberikan kesimpulan bagaimana hasilnya. Ini kayaknya tetap mantap ya, awalnya 5. Sahabat Melina, kita tanya nih, gimana Pak? Kita cobain. Coba ya, ada bedanya apa? Dari kelihatan odometernya tadinya sampai 5 sprint, 6 sprint, sekarang cuma 4 sprint, tapi tenaga udah ngisi ya? Iya. Coba di test drive bagaimana? Hati-hati ya Pak, takutnya nyampe Pak. Dan saya
saya juga nih yang sambil ngesut nih, karena saya tahu nih bakalan akselerasinya seperti apa. Nah, bagaimana Pak Arief nih setelah nyoba motornya punya bos ini? Lebih serem lah, lebih nakutin. Lebih nakutin ya? Ya? Tadi pakai gigi 2 aja, nafas lebih panjang sampai mau nabrak sama Om Andi. Kelapas. Sahabat Milenial ya, jujur saja saya melakukan proses settingannya aja sudah ngerti bahwa ini akan menjadi sangat binal, sahabat Milenial ya. Saya ulang ya, akan menjadi sangat binal. Jadi kalau si ridersnya ini memang nggak bisa mengendalikan, kita tadi saja mau ngesut, udah ketakutannya minta ampun, hampir tertabrak sahabat Milenial ya. Ya, tapi berhubung ini bosku nggak ada, jadi kita lanjutkan next pada video berikutnya masih tentang CB500X. Bagaimana kisahnya langsung dan testimoninya nanti dengan Bos Wuhu. Saksikan video-video kita tentang oprek motor, link sirangin, kencang irit full power dan gas spontan. Bagi pecinta moge dan pecinta motor apapun juga, baik kalburasi atau motor pun injection atau motor moge apapun juga, kami mampu melakukan yang terbaik tanpa bongkar-bongkar, hanya kita menyeting via oscilloscope. Take a look.